Ini hari ke berapa? Maaf. Hari ke kedua. Oh. Hari ke dua. Enggak betah udah. Ngapain, Ma? Ini bersih. Hah? Bersih. Kan rumahnya orang. Ini kan karena bajunya kan semua wool ya. Kalau di tempat ini tuh debunya banyak banget. Kayak mau macam-macam, Mama. Kalau rumah gue ini agak ke pojok-pojok bersih nih. Ini yang punya rumah. Hah? Yang bikin foto. Masa kata dia sepatu habis pergi mama yang nyuciin. Kata dia kan mama masuk apa deh? Hah? Ini bibinya dibayar berapa? Hah? Ini orang-orang di sini tuh ya, kalau tanggal 1 gini masih pada capek abis party semalam ya, Pak. Iya. Sepi tuh. Nanti kali sorean. Di sini jam berapa deh tadi? Jam 1. 4. Hah, sekarang sangat 4. Seriusan? Udah sore ini. Ntar lagi tutup dong. Tadi soalnya abis nyuci, abis nyetrika, abis beberes, jadi lupa mau waktu, tahu-tahu dong. Jam segini aja. Hujan, anak-anak lagi misa, jadi kita tetap berdua aja. Ya. Judulnya apa? Begitu hujan enggak enak, enggak enaknya nih hujan walaupun rintik-rintik, tapi tetap aja ya saya takut masuk angin. Orang sini mah enggak ada yang pakai payung, kalau biasa kehujanan. Tiba anak-anak mau makan di Thai Fung Dong. Dan kalau nggak reservasi tuh di sini, di restoran-restoran besar kayak gini susah dapatnya. Ini kita antri 30 menit. Itu masih oke loh, masih dapat 30 menit. Jadi karena mereka mau ya udah raya sambil minum karena di luar hujan. Hujannya kayaknya agak lama nih. Biasanya hujan-hujan tapi kalau itu lama. Kakak belum terlalu lapar kan? Aku masih kenyang. Kakak udah lapar banget? Pak, udah lapar banget kan? Hah? Lapar banget. Udah lapar banget. Anaknya yang dua lagi ngobrol bareng. Dek, kenapa dek? Kenapa makan Bintai Fungnya? Kayak bim gitu yang biasa. Ada nih. Ternyata ini fancy restoran Bintai Fung. Karena nih orang yang kesini tuh kayak lagi New Year dinner gitu loh. Tuh. Dan ini gede, baru tumben restoran di London bisa gede ini ya. Segede ini sumpah. Apaan orang ini lama? Ini juga Udi juga sama tahu sejam ini. Tadi ada orang yang terusir karena dia nungguin temennya nggak datang-datang. Temennya nggak datang-datang. Muncrat di dalam. Ya. Sure. No, enough. Thank you. It's dark chocolate. Itu macam kembang api semalam ada di dalam mulut ya. Meledak-ledak, say. Yang ini enak deh. Mau nambah tapi lama ya, say. Mendingan ntar kita makan di pinggir jalan aja deh ya, habis ini ya. Dia soalnya ngedadak bikin. Sudah selesai makan. Ini dinner pertama
di tahun 2024. Di PIM, enggak ya? Di PIM. PIM sih. Ini tadinya ada restoran ramen, tau. Kita selalu di sini, nah. Thank you. Thank you. Oke, sekarang tadi soalnya disuruh bawa payung dua, bawanya cuma satu, ya kan? Ternyata hujan. Kita mau mengucapkan selamat tahun baru buat apa namanya? Nah, lu jelek gak sih, Shay? Nah, gini. Buat semuanya, mudah-mudahan kalian kita semua selalu sehat ya di tahun 2024. Apa kamu harapannya apa, Kakak? Jabatan. Hah? Jabatan. Jabatan. Adek apa? Pak, tolong naikin jabatan saya. Adek apa? Naik angkot. Enggak, jangan dong, naik pesawat pribadi. Naik level, amin. Papa apa? Amin. Nah, amin aja. Pokoknya kita semua mudah-mudahan diberikan kesehatan yang terpenting, ya kan. Terus rezekinya lancar, karirnya lancar, kalian juga ya. Happy New Year semuanya. Bye, kamu punya harapan apa, Bye? Beli satu gedung. Amin. Nanti mama boleh nginep gak di gedungnya? Boleh, satu gedung mama, satu gedung aja. Satu gedung di Taipung. Oke, kita kemana lagi ini? Ini tuh pertama kali dinner di tahun 2024 di tanggal 1 ya. Di Din Taipung. Din Taipung banget. Siapa sih yang memilih Din Taipung? Ada, aku tadi pengen makan Arab. Tahu nih, besok kita jangan deh. Nanti besok kan kita toba. Jadi nanti aja makan Arabnya tanggal 3 ya. Gaing ya, aku besok mau pitching. Pitching apa tuh? Pitching apa deh? Amin. Mudah-mudahan Kakak naik pangkat katanya. Oh, ke Pak Desra. Iya, Pak Desra ya, kamu tuh ngambil ngomong aja lah. Ya, Pak Desra ya. Gampil lah, Cena. Pak Desra. Nanti kita main saksofon. Gimana di Artos? Guys, sumpah ini hari dari siang apa namanya? Selalu hujan. Kita mau beli itu Ino dulu enggak sih, takutnya? Sainsbury's yang aku dulu pernah hilang karena asam lambung aku kumat. Kenapa? Lu ngilang di mana? Di payungnya dia. Kalau asam lambung kan kayak sekarang-karang bisa lupa. Oh, sekakak begitu. Aku pulang sekolah kan minum kopi 2 gelas karena aku ngantuk banget. Ayo enggak? Terus aku kayak aku merasa hilang gitu. Terus aku ditemuin sama teman sekolah aku. Di mana lu? Di Sainsbury's. Mabok, Mbak. Mabok kopi. Oh. Aduh, kok makin gede ini hujannya, Pak? Nah, itu kan kita di atas ini. Oh, di atas gedung. Kak, ini paling kesukaan gue nih, street ini. Sumpah. Tuh. Mau kemana sih bocah? Hujan tuh. Hujan. Kita kayaknya mesti beli itu dulu deh. Beli pengharum ruangan. Iya kan, kita mau ke sini. Iya, karena kita tadi habis makan India, terus makan India. Gak ada lagi makanan apartemen. Tahu kakak salsa tuh yang beli, jangan salahin mama. Oke. Senyerong. Oke, langsung nyerong. Say. Langsung nyerang apa langsung nyerong? Udah selesai belanja bulanan. Ya, say. Hujan gerimis mengundang. Tokonya udah tutup, jadi kita pulang aja. Pulang aja, say. Si papa tuh jadi ngepet tau, gara-gara pulang. Gak bisa bikin sisa. Papa tuh ternyata di Liverpool beli alat sisa tau. Emang iya? Wah, kacau lu gak ngomong sama mama ya. Pelanggaran ya. Pelanggaran lo, parah banget. Papa set up covernya sudah ketahuan. Di kamar kita ada bentuk kayak pisau itu. Tahu, makanya kata mama, heh, lu apa lu?
ternyata lagi ngecak-ngecak alat shisha. Dasar. Jadi kalian ini si itunya rebel makernya yang itu ya. Rebel banget lo. Hah? Rebel banget lo. Lo berarti yang ngejik ngojok-ngojokin ada sama Baila ya, suruh beli ya? Enggak. Emang iya. Oh, bukannya kalian yang udah apa beli aja gitu? Bukan. Sama kita habis beli. Sama kita yang dia sendiri itu. Oh. Jadi buat sisa, terus tapi dia beli tempat sisa. Terus diumpetin di kamar kamu ya? Iya. Di parah banget Satrio Dewandoro. Orangnya. Terus tadi dia lihat-lihat aja. Terus dia kayaknya dia pengen bikin areng. Pengen bikin areng enggak ada. Mampus gak lo? Papa numpang aja di restoran Italiano Uno itu. Italiano Uno. Ini kayak menghormati tahun 2024 dengan hujan ya, Shay. Biasanya Oxford Circus itu rame banget ya, Dek? Kok ini enggak ya? Kak, biasanya Oxford itu rame banget, Kak, sampai tengah malam. Emang tadi enggak? Enggak. Apa? Enggak, kita mama sih belum ke ujung. Adi udah ke ujung belum? Enggak, yang sirkusnya udah ke ujung, Oxford. Piccadilly? Belum. Udah, Piccadilly udah. Oh ya? Cucuk loh. Karena kita sempat nyasar. Sekalian. Iya, sekalian. Nonton Aladdin kapan? Tanggal 3. Tanggal berapa? Kak, nonton Aladdin tanggal berapa, Kak? Tanggal 4. Oh iya, tanggal 3 mau ke Bister, Pak. Kamardis naik bus ya? Kalau mau naik kereta mana? Berapa lama tuh naik bus? 2 jam setengah. Seriusan, Kak? Berapa lama? Naik kereta berapa? Berapa lama? Naik kereta 1 jam setengah apa gimana? Mending naik kereta kali. Naik kereta aja mahalnya berapa sih? 800 kali jalan seorang. Lebih? Bus 600. Ya elah, cuma 200 doang. Udah naik kereta aja, Kak. Kamu udah pesan ya? Naik kereta aja. Soalnya waktu tuh berguna. Kardi yang nonton Aladdin. Nama daerah. Bister itu. Bukan. Nah, nonton Aladdin, Pak. Ribet sama alat sisa. Ada yang ribet sama baju. Ukurannya bagaimana, Mas? Ukuran. Kan kamu pergi, kenapa sih enggak di itu dicobain? Kita mau coba. Mama beliin. Oh. Oh iya, mama pikir itu ukurannya M kan? L. Ternyata mama beli ini L. Orang mama S. Orang mama S aja kegedean kok. Kamu kan bukannya gede ya? Kamu kan bule. Ternyata ini perasaan packing ini enggak kelar-kelar nih, Dek. Udah 2 hari, Dek. Nih. Dia takut aja sisanya lecet. Padahal mah kalau lecet juga tinggal disemprot aja, Pak. Tinggal disemprot aja. Apalagi ya? Nih anak ya, kemarin aksesoris kacamatanya hilang. Sekarang padahal kacamata enggak dipakai loh kita. Mama juga bawa banyak kacamata. Baru keluar aja udah gelap. Udah kita ada baju-baju yang mau di kargo mana? Taruh di atas lemari mama aja tuh. Terus koper orang nih. Semua dikeluarin ya, Dek. Lagi nyetrika noh. Mau nyetrikain baju mama juga enggak? Hah? Enggak mau. Sekali-sekali lah. Baju lu banyak pernik-pernik. Wah, pernik-pernik enak aja. Enggak, dangdut-dangdut. Mama kan penyanyi jazz. Nih anaknya lagi bingung. Bisa gak usah bebereskan, kita masih lama. Tapi biar enak dilihat aja. Oh iya benar. Setiap ini, nanti diberesin, dikeluarin lagi. Itu namanya bukan enak dilihat, lu bikin capek diri lo sendiri. No. Hah? Nah, ini lagi beresin. Terus besok mau pakai apa? Besok pakai apa? Jadi kelihatan yang mau ditaruh di koper yang mana aja. Oh gitu. Kita tuh punya 2, 3, 4. Hari kelima kita pulang. Masih 4 hari lagi. Berarti kamu
3 hari deh. Baju yang mau dipakai 3 aja 3 hari coba stylisin, coba. Bi mau stylisin mama juga sekalian enggak? Repot banget. Sekarang Salsa lagi mandi, Baila enggak tahu lagi ngapain. Baila lagi kecapean. Aduh, ini berantakan banget. Ya gimana? Ternyata orang kalau punya rumah seipet tuh begini ya. Kalau punya rumah segini tuh bajunya 2 aja gitu kayaknya. Satu orang bajunya 5 biji lah. Dan banyak-banyak. Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Satu orang punya bajunya cuma 7 pasang, Dek, kalau punya rumah segini. Pasang. Setiap ke toko beli baju. Capek deh, Justin Bieber banget deh style-nya. Jadi besok nih mau dinner sama Pak Dubes ini. Hah? Pelangi-pelangi alangkah indahmu. Hah? Gimana? Sepertinya gitu, Pak Dubes sepertinya nih Devaro pakai bajunya ini. Bagaimana Pak Dubes? Apakah ditampi? Diajakin ngomong Sunda deh Pak Dubesnya. Ya kan orang Sunda. Si Pak Dubes. Orang Jawa Barat. Si Pak Dubes teh. Besok kita cuma jalan-jalan di kota. Lusa kita pergi ke Leicester. Besoknya lagi ke mana tuh? Kakak nonton Aladdin. Woo! Itu keluar kota itu udah seharian. Terus udah deh. Kita pulang. Kita pulang tengah malam loh. Jam berapa? Jam 6. Jam 6 malam. Pagi. Jadi kita pulang jam 6 pagi. Terus ini ke Belanda. Mm-mm. Baru ada pulang lagi. Jam berapa, Pak? Malam. Enggak. Jadi ada pesawat. Kita transitnya enggak lama kayak kemarin. Yang ini transitnya cepet. Oh, jadi pagi dong. Iya, tapi kan maksudnya pergi dari sininya. Kalau pesawat jam 6 tuh kita pergi jam berapa, Mas? Jam 3, kita gak tidur. Tidurnya nanti pas di Belanda, Indonesia. Enggak, tadi coba deh, coba hijabernya, coba gimana? Gimana? Katanya adek, katanya kalau di... Coba. Aduh, hampir sama. Enggak, ternyata tuh adek tuh kayak ibu-ibu hijaber yang masak ini itu yang ada poni 2 di depan. Nih, nih ya. Nih. Ini juga kan kiri kan? Heeh. Segini. Jadi pakai jepit. Mau dipakein jepit mama enggak? Direpot banget deh, sumpah. Biasa kalau yang tadi tuh kayak margin. Kalau margin kan suka gitu tuh ada poni belah Gipon, tengah. Gipon mama baru tahu itu namanya balak kelapa, Dek. Bukan itu kan apa? Balak kelapa. Balak kelapa, kirain mama makanan Turki. Nah, kamu tuh. Enggak, kalau balak yang ini karena gede, modelnya yeah. Beda, No. Tadi nanya pada ada yang warna ungu bagus banget tadi. Ya, habis. Beli lagi aja. Mau dibeli tokonya enggak? Menjelang Ramadan ya, Mbak. Sementara kita besok sama lu sudah ada schedule lain, tapi ini cuaca di London lagi gak bersahabat.
hujan terus. Nah ini udah sampai ke istananya Charles tuh, ada bendera naik, berarti dia ada di dalam. Istirahat kali dia ya, kecapean abis malam tahun baruan. Eh, kalian mau itu, mau berkunjung? Kita assalamualaikum gak ke situ, ke dalam. Mau ke dalam gak? Mau assalamualaikum ketemu Charles, Pak? Hah? Mau gak si Om Charles? Ini rame banget, tapi hujan males banget gak tuh? Jadi pemandangannya ketutup, ayo, say! Si Devano mau ngelamar jadi guardnya sini, jadi security katanya, gajinya mahal, mau ditanya dulu gak? Mama mau ke ini, apa sih namanya tuh kalau bagian penerimaan pegawai? Apa, Pak? Apa, Pak, kalau penerimaan pegawai, Pak? SDM, ya. Ke bagian STM, mau gak mama tanya ini, kalau gak mama, mama chat nih Charles nih. Hah? Bener gak? Ya Charlie, jatuhnya ST12 dong. Aduh, tas gue kehujanan, say. Gak, tukang foto lu mahal nih, tukang foto. Dah, kita kemana lagi, say? Hah? Situ mau jalan-jalan ke Taman Monas? Ya. Kita bayaran dong, 2 pound lumayan. Ayo gue. Gara-gara story payung gue alemong alam. Kita kemana sana? Sana kan, Pak? Sini, Nak. Hey. Sini, sini, sini. Gue juga pacaran di sini, kenapa? Mau lagi nggak? Nih, kalau ibu-ibu Indonesian tipikal dan ibu-ibu nggak mau anaknya kelaparan sama suaminya, tuh selalu tasnya bawaannya makanan, ya. Bapak-bapak ngeliatin kayaknya pengen nih. Sore, kan? Lari-lari sore. Ini yang satu lebok-lebok aja nih. Papa udah lapar. Pengalaman gue tekan terus menu makanan. Harus dikejar burung loh di mental. Katanya. Ini buat Caca. Kata Caca lagi kita fotonya. Jadi nggak ada di story hari ini. Ini berdua foto. Di situ, di yang oval-oval itu, nah itu bookingnya sampai tanggal 9 Januari udah full. Jadi makanya memang makan di London tuh mesti reserve-nya jauh-jauh hari. Booking sampai tanggal 9 udah full. Jadi baru kalau kita book sekarang, tanggal 10 kita makannya. Yuk, mau balik lagi. Only for lunch in there. Dimakan di Tower of London. Terus abis ini mau dinner di Toba, mau ikutan nggak? Yuk. Di Danau Toba. Kalau mau ikutan, mama risetin ke Pino. Happy lunch, guys. Very late. Kamu lagi nyari sambal terasi. Sampai
Dulu tuh kita nggak sempet makan di sini karena fully book. Sekarang kita juga nggak bisa makan di situ because of fully book. Jadi ya udahlah ya. Terpaksa kita harus cobain Kopa. Tapi tidur lagi duduknya di sini nggak bisa di kafe itu. Itu bookingannya sampai seminggu ke depan udah full. Yang penting kita makan dan perut kenyang. Five first bite, enak kak? Steaknya sudah makan. Enak pak? Papa baru makan kentang doang, itu mas sama. Fried rice mas sama aja pak, di rumah juga sama begitu rasanya. Ini enak kak, carbonara. Kita berlindung di bawah pohon ini nih, lumayan. Si pohon Natal ini lumayan melindungi dari angin. Baiklah kabur. Kena angin, baiklah ke bawah angin, hilang. Kamu tuh gak tahan dingin ya? Ini parah. Kamu? Tahan. Mana? Tapi angin gak sempat. Ih, serem. Sekarang udah di Carnaby. Terus ini lagi mau nyari barang yang biasa papa beli. Ini kayak di sini tuh bagusnya tuh lampu-lampunya udah pakai kasih lihat ya, Pak. Bisa mau nonton Wanda. Kardi. Iya. Halo. Ini anak saya yang cowok. Ini pacarnya. Ini ponakan. Lagi sekolah di Manchester. Oh. Ini temennya. Dingin banget kan? Tapi terasi aku ajak sini tapi dia bilang lagi jalan-jalan. Nanti kabaran. Dia besok ke rumah. Oh gitu. Wanda yuk. Oh dasar. Siza, Siza kenalnya temannya Sasa, Afgan. Afgan ini adanya. Terima kasih. Bye. Terima kasih. Bye. Ini bapaknya baik banget. Bapaknya baik banget nih. Bapaknya anak Indonesia. Jangan lupa Arhan bilang gini. Mbak Sinta, apalah terserah. Baiklah sekolah terus. Sekolah. Oh iya, semangat terus. Jangan males ngurus anak-anak bilang. Siap. Komen sama gue judul lagunya apa? Ya, enggak bisa suara gue bagus. Coba ini juga enggak apa-apa udah dua. Coba. Gue jadi penyanyi gimana? Kalau bagus bukan jadi tukang masak kayak Pino. Duluan, tunjukkan saya. Dikit aja enggak apa-apa. Foto ya, foto. Duluan. Nyanyi. Mau nyanyi dulu. Dah nyanyi dulu, pokoknya nyanyi dulu aja. Sus. Ayo foto. Nyanyi dulu. Enggak bisa. Ya udah bu, dikit aja. Udah ini apa buruan? Lagunya lagu apa? Ya udah dikit aja buruan. Oh, dikit aja sayangnya. Coba payung hitam. Kabur ke dapur. Gimana sih katanya mau pet?
Gak bisa nyanyinya kata, ntar fotonya kalau udah ini aja. Anti, panggilannya anti. Oh, bukan uncle ya, say. Bukannya anti. Because my younger sister is also in Kemen Parekraf. Kalau dia kok kerja sama. Oh. Terakhir sama Devano, cina. Sebenarnya tuh orang di rumah sama Teh Dewi kan nggak boleh. Kalau Teh Dewi mau punya saham nggak? Cantik selalu. Mau punya saham nggak? Punya saham nggak? Apa ya? Dia PR. 1, 2, 3 Ayo, kok nyanyi sih? Makasih ya. Sama-sama. Udah berapa lama lu di Sindang? Laksana Raja di laut di Sindang. Berdua. Foto kan video. Nanti kalau diundang. Ayo rame-rame dong. Terus penjawab apa? Oh. Udah enggak bawa. Makasih. Sampai nanti. Ada kendaraan enggak? Apa? Ada. Enggak, aku naik tube ya. Gue diantar aja. Enggak, udah enggak apa-apa. Udah, Wak, enggak mau ya. Wak, bye. Bye. Foto dulu. Foto dulu. Ya, Cuk. Makasih. Dah.